Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mau lagi ada channel ini nang Balikpapan. Hari ini aku mau bikin video penutupan jalan ya, penutupan darurat ya. PPKM darurat Kota Balikpapan. Karena ada beberapa titik jalan yang ditutup, ada 5 titik. Penutupannya sih nggak terlalu lama ya, mulai dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Jalan-jalan mana aja ya yang ditutup ya? Ya sudah, kita in aja. Kita langsung cek jalan mana aja yang ditutup. Jadi biar apa ya? Sebenarnya biar untuk ini sih, untuk membatasi. Bukan membatasi sebenarnya, untuk supaya corona ini nggak menyebar gitu kali ya. Jadi beberapa jalan ditutup sementara. Ya sudah, kita langsung aja deh, kita cek aja jalan-jalannya mana aja ya. Karena memang ada beberapa yang belum tahu, teman-teman ya. Ini jalan di daerah Lapangan Merdeka ditutup juga, teman-teman ya. Dia mulai nutupnya dari sini ya, dari yang di sampingnya rumah sakit Tamina itu, teman-teman. Nah, itu dialihkan ke atas. Ini penutupan dari sini sampai di simpang 3 yang jalan Kutai di Melawai, teman-teman. Kita dialihkan ke jalan sini, teman-teman ya. Lapangan Merdeka sepi, teman-teman. Asli sepi. Dia sampai ke simpang 3 jalan Kutai yang di Melawai itu, teman-teman ya. Yang tembusnya mau ke arah simpang 5. Oke, kita lanjut lagi ke jalan selanjutnya. Tapi sebenarnya PPKM darurat ini, penutupan jalan ini, nggak tahu batas sampai kapan, nggak tahu ya. Cuman yang kayaknya dimulainya dari hari ini ya, dari hari Kamis ini, teman-teman. Di daerah Gunung Malang, teman-teman ya. Gunung Malang juga kena penutupan jalan ya, yang ke dari mana namanya, simpangan yang mau ke Gunung Guntur, Gunung Malang itu, teman-teman. Hujan lagi, aduh. Ini yang disimpangan sini, teman-teman, yang ditutup tuh. Ini sampai ke simpang lampu merah sana, teman-teman, dekatnya ke arah Pasar Baru itu ya, arah Marconi itu. Nih, ditutup juga, teman-teman ya. Ayo, selanjutnya lagi kita cari. No, ya. Di Jalan Sungai Ampal ini juga ditutup, teman-teman ya. Yang apa namanya,
yang arahnya ke Simpang 4 Pekanbaru teman-teman. Dari sini, dari Sungai Ampel sini sampai ke Balikpapan Baru Simpang 4 nya itu teman-teman. Mudah-mudahan aja dengan program penutupan jalan gini ini apa namanya bisa mengurangi yang terkena COVID teman-teman ya. Aduh macet lagi daerah arah Sungai Ampal nih. Kadang pas jam kerja ya, jam pulang kerja teman-teman. Jadi banyak yang ini nggak mau lewat jalan Beler. Penutupannya mulainya pas lagi jam orang-orang pulang kerja jam 5 tadi ya. Jadi kayak gini sudah. Butuh kesabaran teman-teman. Cuacanya lagi mendung lagi. Ada ini loh penutupan jalan sampai Balon Baru sana Simpang 4. Iya, PPKM Gunung Malang ini BJBJ, Lapan Merdeka. BJBJ tutup juga sampai Lapan Merdeka sampai Melawai. Gunung Malang sampai Simpang 3 itu. Hah? MTR Yono belum kayaknya. BJ-BJ itu aja. Karena ada juga yang nggak tahu teman-teman. Ada yang nanya ada apa ini kan? Berarti nggak semua orang tahu ada penutupan jalan kayak gini ya. Itu, wih, macet. Polisinya lagi nanya-nanya nih. Kita lewat jalan Beler aja teman-teman. Jalan Beler nggak mau jadi jalan alternatif teman-teman ya. Karena di Simpang 4 Balikpapan Baru sana ditutup juga yang mau ke arah sini ke arah Sungai Ampal. Jangan lupa pakai masker teman-teman. Kalau kemana-mana selalu bawa masker ya. Jalan MT Aryono teman-teman. Habis hujan ya. Kayaknya bulan Juli ini sudah masuk musim hujan kayaknya. Ini penerapan hari pertama teman-teman. Mungkin jadi ada yang nggak tahu ya. Kayak bapak tadi tuh nanya. Penutupan jalannya ini nggak tahu sampai tanggal berapa ya. BJ-BJ ini ditutup juga ya. Itu ada polisi.
Tapi enggak nih, ini mobil ini. Oh, penutupan juga di BJ-BJ nih teman-teman. Ini sampai ke atas itu ya, sampai arah yang mau ke pengadilan agama tuh teman-teman. Simpangan tiganya tuh ya. Ini mobil mau belok, mau masuk ke BJ-BJ. Jadi muternya lewat sini teman-teman. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen teman-teman ya. Di klik tombol loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari channel ini Nah Balikpapan. Mudah-mudahan Balikpapan kondusif, bisa menurun lah. Yang terkena corona teman-teman ya. Kita hampir 2 tahun ya kayak gini-gini aja lah. Apalagi anak sekolah, kasihan juga. Waduh, tanjakan. Tetap hati-hati teman-teman nih, kalau ada truk di atas gitu tuh ya. Lebih baik ngalah lah kita, pelan-pelan aja. Embun sampai arah. Tetap mengikuti protokol kesehatan teman-teman, pakai masker, jangan lupa cuci tangan pakai sabun ya. Kita lihat di simpang 4 Balikpapan Baru teman-teman. Tiba-tiba belok. Ini suasana simpang 4 Balikpapan Baru teman-teman ya, saat penutupan PPKM darurat. Ini ikutin aja lah apa yang di buat sama Pemkot ya, aturannya. Ini kita dari sini kalau belok ke arah Balikpapan Baru ke Sungai Ampal nggak bisa, soalnya ditutup. Ini pesan ya, pulang kerja ada orang, wih, banyak. Penutupannya teman-teman betul-betul ditutup, nggak bisa lewat ini. Tak terus aja ya. Caranya gimana supaya bisa lewat situ ya, lewat sini belok belok sebelah kiri nih teman-teman ini. Tuh, aduh, sama aja kalau gitu caranya tuh, banyak lewat situ. Ini simpang Polda nih teman-teman, kalau ke arah kanan tuh ke arah Polda. Ini kita mau ke daerah Kampung Timur. Ada 5 titik ya tadi, dari Lapangan Merdeka, terus itu Gunung Malang, terus itu Balikpapan Baru atau Sungai Ampal itu, baru BJ-BJ, dan yang terakhir kayaknya di sini ya, di Kampung Timur teman-teman. Jalan ke kantor lah, jalan kerja.
sekali lagi teman-teman jangan lupa di subscribe ya, di like, di komen, di klik tombol loncengnya teman-teman. Ini arah ke Grand City ya, ke kilo 7 ya, belok kanan ini. Kalau potong jalan mau ke kilo 7 lah situ bisa lebih cepat. Rumah sakit Tanah Joso teman-teman. Salah satu rumah sakit yang menerima pasien COVID juga teman-teman ya. Kita belok ke kiri aja ya. Itu kalau terus sana ke kilo teman-teman ya, ke tanjakan Mazda di sana tuh. Kita belok kiri aja ke Kampung Timur. Semoga bisa lewat ya. Soalnya kantorku pas di situ loh. Pas lewat penentukan jalannya itu. Kiri-kirinya. Di sini juga macet ya. Coba bisa nggak masuk ya ke sana ya. Mudah-mudahan bisa ya. Bisa, ini penutupannya agak longgar teman-teman ya. Bisa, alhamdulillah. Oke teman-teman, arah Kampung Timur. Mungkin sampai di sini dulu videonya teman-teman. Maaf kalau kurang lengkap ya. Tadi karena hujan tadi teman-teman, jadi agak buru-buru dan kalang kabut juga, takut duluan hujan soalnya ya. Semoga videonya ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik tombol lonceng teman-teman ya. Dan jangan lupa juga protokol kesehatan, masker, pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer juga jangan lupa kalau bisa dibawa, karena obat dari COVID-nya diri kita sendiri teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.